Selamat siang pemirsa dari Galeri Indonesia Kaya di West Mall Lantai 8 Grand Indonesia Jakarta. Indonesia tampil dalam perbincangan yang sangat menarik tentang program-program di Galeri Indonesia Kaya. Kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Renita Sari Adrian selaku Program Direktur Bakti Budaya Jarum Foundation. Silakan Mbak. Iya. Mbak Renita, bulan Mei ini kan isinya Galeri Indonesia Kaya penuh dengan budaya Kalimantan. Bulan Juni ini isinya apa Mbak? Juni itu rencananya Bali dan Nusa Tenggara. Karena memang kita dari Januari itu ngambil temanya tematik pulau-pulau di Indonesia. Kebetulan di bulan Juni ini pasti bulan sekolah juga. Jadi kita bertepatan dengan ngambilnya Bali dan Nusa Tenggara. Bali dan Nusa Tenggara. Iya. Kemungkinannya itu pengisi-pengisinya dari mana aja yang dari Bali? Kalau Bali rencananya ini kita mau mendatangkan Mbak Ayu Laksmi. Kebetulan Mbak Ayu Laksmi ini salah satu pekerja seni asal Bali yang masih sangat aktif berkarya. Dan terakhir kita 2012 itu berkolaborasi dengan pementasan Ganda Mayu, cukup sukses di Jakarta. Dan Mbak Ayu Laksmi juga banyak fansnya juga yang tinggal di Jakarta. Jadi Mbak Ayu ini agak jarang ya bikin pertunjukan. Jadi sekalinya memang Mbak Ayu turun gunung dari Bali ini rencananya. Jadi fansnya yang di Jakarta nih udah pada nunggu pasti, gitu. Pasti, rame banget di sini. Terus selain itu juga Mbak Ayu itu namanya sudah dikenal di internasional. Tapi yang anak-anak muda banyak yang belum tahu. Padahal di luar Indonesia namanya Mbak Ayu itu cukup dikenal. Ya, gitu. Okay. Kita saksikan tayangan berikut ini. Wanita cantik kelahiran Singaraja 46 tahun yang lalu ini dibesarkan dalam keluarga pecinta seni, terutama seni musik. I Gusti Ayu Laksmiani atau lebih dikenal dengan Ayu Laksmi merupakan seniman sebabisa. Pernah dikenal sebagai salah satu lady rocker Indonesia di era tahun 1984-1993. Selain rock, genre musik jazz, blues dan latin pun sempat ditekuninya. Selain menyanyi, ia juga seorang penulis lagu, penari, aktris film, dan teater, bahkan juga seorang penutur. Di tahun 2010, Ayu Laksmi membentuk grup musik dan sekaligus komunitas seni bernama Suara Semesta. Grup beraliran world music. Bersama grup inilah Ayu Laksmi kembali menjelajah panggung-panggung besar festival seni budaya, baik di Indonesia, juga di dunia internasional. Kita panggilkan sahabat saya, Mbak Ayu Laksmi. Kapan sampai di Jakarta, Mbak? Tadi malam. Tadi malam. Iya. Dan tanggal 7 ada penampilan di GIK. Betul, 7 Juni. Atas jasa beliau. Melihat prestasi yang sudah begitu banyak, sebenarnya Mbak Ayu tuh cita-citanya tuh ingin seperti apa? Penarikah, konseptorkah, penyanyikah, yang mana sebenarnya yang paling Mbak Ayu pilih? Sulit itu jawabnya. Baiklah, untuk lebih singkat, musik awal saya berkecimpung dalam dunia seni. Sejak tahun 72, awalnya melalui festival. Saya hidup di kota kecil Singaraja, di mana hiburan lain itu tidak ada kecuali ikut festival. Saya tumbuh di keluarga yang akademis. Jadi kewajiban pertama itu sekolah sampai dapat titel. Yang kewajiban kedua adalah berkesenian. Karena menurut orang tua saya dan seluruh keluarga saya, anak-anak ketika bersentuhan dengan dunia seni sejak usia dini, itu lebih peka perasaannya. Dan saya hidup di Bali, di mana seni itu kita menyikapinya sebagai sebuah bagian dari hidup, gaya hidup, dedikasi, sebuah persembahan. Di mana medianya melalui seni. Kita hubungan manusia dengan manusia melalui seni, manusia dengan alam melalui seni, manusia dengan Tuhan melalui seni. Jadi kita terbiasa menyikapi seni itu sebagai sebuah total dedikasi, tidak boleh berhitung.
gitu. Jadi seni itu akan terlihat, terdengar, terasa lebih indah jika dilakukan dengan ketulusan hati. Mbak, melihat perkembangan sekarang kan musik di Bali juga banyak sekali ya. Ada anak-anak, ada Superman Is Dead, ada perkembangan, banyaklah artis-artis Bali. Mbak Ayu melihatnya bagaimana? Saya melihat sebuah karya itu semua baik. Dan berkesenian itu adalah proses. Saya pun sebelum menekuni, menggali unsur-unsur tradisi, dulu saya pada saat masih muda, saya ikut festival yang balad lagunya, terus pop, bintang radio, TV, kemudian sempat juga menjadi penyanyi rock, malah pernah dikenal sebagai penyanyi rock di tahun 80. Dan itu adalah proses yang tidak pernah saya sesali, dalam artian mempelajari semua sesuatu dari luar. Tetapi kok saya masih terus mencari dan tidak bertemu dengan jawabannya. Lalu kira-kira kan kita harus menanyakan kepada diri kita, apa sih sebenarnya yang kau cari? Lalu saya mencoba melalui sebuah peristiwa, tepatnya di tahun 2002 itu ada peristiwa musibah di Bali yang sangat berpengaruh untuk Indonesia, yaitu adalah bom Bali ya, di tahun 2002. Di sanalah saya, orang-orang tiba-tiba ingat dengan saya bahwa dulu ada penyanyi namanya Ayu Laksmi, dia penyanyi rock, dia harus ikut membantu program Bali for the World yang dibuat oleh banyak pihak, bagaimana untuk recovery Bali. Jadi saya tidak mungkin represent diri saya sebagai perempuan yang bukan berasal dari Bali atau Indonesia. Disitulah saya mendapatkan PR bahwa saya, wah kayaknya saya harus kembali ke akar. Mbak Renita, kalau melihat pertunjukan Mbak Ayu Laksmi selama ini, seperti apa di mata Mbak Renita? Ada saya pertama kali melihat itu pertunjukan Ganda Mayu ya, 2012. Mayu. Jadi waktu itu kita berkolaborasi, ada Mbak Ayu Laksmi sama Inu Febrianti. Memang pada saat di panggung, Mbak Ayu itu memadukan antara di samping suara vokalnya memang luar biasa, lalu beliau juga menarinya sangat gemulai sekali. Dan satu yang menarik adalah Mbak Ayu tuh punya kekuatan untuk dia bisa membawa alam itu menjadi bagian dari pertunjukannya. Agak bingung mungkin ya, mesti lihat ya. Harus lihat. Jadi memang terdengar klenik. Jadi kayaknya jiwa kita itu, jadi bukan cuma mata aja yang terhibur, tapi jiwa kita juga dihibur. Jiwa dan mata terhibur. Iya. Mbak Ayu, gimana kalau nyanyi dulu untuk kita sekarang? Untuk menutup segmen pertama ya. Dengan senang hati. Okay. Judulnya apa? Maha Asa. Maha Asa. Ayu Laksmi. Okay. Menyo penang